Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan polisi sahabat Madani. Saya Bribka Sigit Adrianto. Sekarang saya berada di ladang Pak Mamang, petani mantul, mantap betul. Di sini banyak bermacam sayuran. Ini dia Pak Mamang kita. Sip. Okay. Anda bisa lihat ini. Kole Pak Mamang? Oke, cool. Kol. Kubis. Kubis. Petani yang sangat sudah menggunakan berapa kali Pak Mamang? Ini dua kali, Bos. Dua kali. Sudah Pak, kita lanjutkan. Ini tomat Pak Mamang ya? Tomat. Kira-kira Pak Mamang setelah menggunakan pupuk organik Eco Farming ini, apa kira-kira yang dapat dikasih para petani Indonesia yang lain bahwasanya pakai pupuk organik seperti apa? Oke, dengan pemakaian pupuk Eco Farming dapat menghemat pemupukan. Satu, menghemat pemupukan. Kemudian bisa mengurangi hama dan penyakit. Hama. Subhanallah, itu buktinya. Yang lain Pak Mamang? Oke, yuk kita jalan. Kita dulu. Lain jalan lain ke tempatan yang lain. Nah, subhanallah. Ini terongnya. Ini tomat ya, Mamang. Ini terong biru. Iya, terong ini. Subhanallah. Nah, ini hasilnya terong. Ini sudah berapa kali pupuk, Pak Mamang? Ini 4 kali pupuk. 40, subhanallah. Tinggal jual nih, Pak Mamang. Iya, sudah panen. Sudah yang panen. Ke-6. Sudah panen yang ke-6, Saudara. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Memang luar biasa pupuk harga panen. Kita lanjut, Pak Mamang. Ini dia tumpang sari Pak Mamang ya. Banyak Pak Mamang ya. Ada bengkoang, ada cabai juga. Nah, ini terong hijau Pak Mamang. Terong hijau ini Pak. Ini. Nah, ini. Lihat ini buahnya. Setelah menggunakan pupuk organik Eco Farming, lihat buahnya sangat begitu besar hadiah. Oh, hasilnya. Subhanallah. Ini terong hijau, kita jalan lagi. Oke. Banyak Pak Mamang ini petani. Kelompok tani mantul ini. Nah, ini apa Pak Mamang ini? Ini buncis. Ini buncis. Belum panen. Ah, ini buncis. Dua kali aplikasi. Baru dua kali aplikasi ini buncis. Wah. Terus kita jalan lagi. Ini kacang panjangnya. Ini kacang panjang. Dua kali aplikasi. Dua kali aplikasi, dua kali semprotan. Kenapa? Buahnya. Ini buahnya sangat banyak. Kenapa? Memang Eco Farming di situ unsur hara mikronya, di situ unsur hara makronya dan unsur hara sekundernya dan juga untuk hamanya. Kita jalan lagi. Ini kacang panjang. Nah, ini apa Pak Mama? Ini gambas. Nah, ini gambas. Kita jalan lagi. Nah, lihat para petani Indonesia. Ini gambas yang sudah digunakan pupuk organik. Ini sudah berapa kali penyemprotan? Dua kali penyemprotan. Jadi itulah hebatnya Eco Farming. Saya mau ceritakan, ini tidak ada rekayasa Pak Mamang. Tidak ada rekayasa. Alhamdulillah. Tidak kawi-kawi. Jadi itu saja. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.